with me now. I'm a bounce, 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 bounce. Nate, 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 Nate. Trunk back, trunk back, trunk, trunk back. Tadi udah lihat ya workout kita yang fun ya, ada loncat-loncat dan sebagainya. Cuman sekarang kita bakal workout yang lebih serius nih. Nah apalagi kalau dilakuin sama teman, partner dan sebagainya, jadi ada workout yang fun juga buat dilakuin berdua. Betul banget. Jadi teman-teman di sini bisa melakukannya sebanyak 3 set dan repetisinya bisa 8 atau 12 kali. Oke, langsung aja kita lakuin ya. Ya, mantap. Oke, gerakan yang pertama ada single squat. Tapi ini single squatnya bisa kita lakukan berdua bareng partner. Oke, jadi semua gerakan yang di sini teman-teman bisa melakukannya bersama-sama teman-teman kalian yang ada di rumah, yang ada di kantor, atau sebagainya. Yap, langsung aja kita lakuin. Ini dia single squat. Mantap. Sekarang ada gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini namanya push up tap. Jadi untuk para wanita bisa dikondisikan menggunakan lutut jika tidak kuat. Kalau laki-laki kita full pada push up-nya. Oke, mari kita lakukan. Oke, gerakan selanjutnya kita lakukan gerakan lunges, tapi ini lunges-nya satu kaki aja. Oke. Lalu digerakkan bersama-sama dengan partner kalian. Oke, mari kita coba. Selanjutnya ini ada gerakan sit up tap. Jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah. Perhatikan juga kontur pada lantai. Jika kurang nyaman, teman-teman bisa menggunakan yoga mat. Oke, jangan lupa untuk digerakkan bersama partner kalian. Oh my god, quite challenging banget gerakan-gerakannya tadi ya. Emang kalau workout barengan sama teman atau ada partnernya itu bisa bikin lebih semangat dan gerakannya lebih benar. Iya, apalagi kalau partnernya bisa saling koreksi gerakannya udah benar atau belum. Jadi kalau menggerakkan sesuatu hal yang secara repetitif kalau nggak benar bisa terjadi cedera. Oke, jadi silakan gerakan-gerakan tadi bisa kamu adaptasi di rumah atau dimanapun. Yang jelas bisa bikin lifestyle kamu sehari-harinya bisa lebih sehat. Iya, betul sekali. Jadikan olahraga sebagai kebiasaan hidup kamu dan kebutuhan teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video YSMC berikutnya ya. Dari saya Yuga. Dan saya Ega. Bye.